Oke, balik lagi kita ke keramba wisata. Tadi kita habis nganter dulu yang menuju ke Bagang Badak. Nah, jadi tadi itu Bagang Badak, kita nganter dulu nelayan yang mau melaut malam ini, dan pulangnya kita mampir lagi ke keramba wisata. Ini ada aktivitas di atas, banyak ada pengunjung. Oke, jadi nanti kita coba abadikan aktivitas mereka. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Lagi membenahi, membereskan. Saya ke keramba wisata dan ini suasananya adem banget, adem banget. Jadi kalau kesini sarannya sore hari, kalau mau sore hari. Ada yang lagi mancing, ada yang lagi beresin lokasi. Jadi cuman kalau sore hari tuh sejuk, nggak terlalu panas ya. Kalau mau kesini ya sekitar jam 3 lah, jam 3. Kontak aja yang punya lokasi, siapin buat cemilannya, siapin buat minumannya juga. Jadi datang ke sini atau kalau nggak langsung pesen juga ke dia, nggak apa-apa ya, bisa pesen. Ini adem banget suasananya, anginnya sepoi-sepoi, terus apa namanya, tidak terlalu bising. Pokoknya sambil nunggu sunset ya, nanti kita lihat pemandangan juga, kita lihat sunset juga ya, sambil menikmati kopi. Oke, selamat menikmati ya, sambil menunggu detik-detik sunset ya. Nanti kita lihat sunsetnya di situ. Ini ada Bagang Badak yang mau ke arah laut. Itu yang tadi kita anterin. Ini yang badaknya ini yang ini keramba, ini kerapu, ada lobster juga di sini. Mereka udah mau berangkat. Kita doakan semoga hasilnya melimpah di laut. Nah, yang ini juga sama, dia lagi manasin mesin. Lagi manasin mesin. Tuh, ada kedengaran suara kapal juga. Oke. Ini perenang-perenang kita ini. Coba perkenalkan ini. Namanya? Halo, nama saya Ricky. Asal dari Kampung Citangkil. Sering main sini ya? Sering lah, main-main. Kalau ini asal nama lah. Nama Rival Puji, asal Rival. Kampung Citangkil. Oke, Kampung Citangkil deh, Ba. Siap renang ya? Oke, siap. Oke. suasana sunset di belakang saya. Udah sore, nanti kita lanjut kapan-kapan. Tetap masih di Rival Puji. Suara-suara bising. Tidak terganggu suara-suara yang aneh. Asiknya agak sedikit tertutup awan. Oke. Ya, dapat. Pokoknya menikmati sunset ya di sini aja di Keramba Wisata Desa Kampung Muara Baru, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Oke, jangan lupa subscribe channelnya, like, komentarnya juga ditunggu. Jangan lupa juga di sharing di sosial media. Oke. Wisata. Oke guys, kita sampai jumpa nanti di Keramba Wisata ya. Kapan-kapan mampir ke sini. Kita ngopi di sini.